Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Jamaah Al-Fatih Channel dan sahabat YouTube yang dimuliakan oleh Allah. Mari kita awali pertemuan kita kali ini dengan ungkapan rasa syukur atas nikmat-nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Salah satu nikmatnya adalah nikmat sehat. Maka mari kita syukuri dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam semoga tercurah keharibaan baginda Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang selalu kita rindukan dan kita ikuti sunnah-sunnahnya. Selanjutnya, ingin kami berbagi kepada saudara-saudaraku tentang kabar gembira yang datang dari Rasulullah untuk kita semua. Adapun yang ingin kami sampaikan adalah hal yang berkaitan dengan malaikat dan doa kita. Adapun judulnya adalah saat malaikat datang, berdoalah pasti terkabul. Kenali ini penandanya. Ternyata Rasulullah sudah memberikan rambu-rambu untuk mengenali jika suatu saat malaikat itu datang kepada kita atau dekat dengan kita. Dulu, waktu zaman Nabi, disampaikan sesuai dengan saat itu, ada korelasi antara hewan dengan malaikat. Nabi menyampaikan satu penjelasan yang berkaitan dengan datangnya malaikat yang bisa dikenali jika suatu hewan tertentu itu mengeluarkan suaranya. Salah satu petunjuk yang disampaikan oleh Nabi, apabila kalian mendengar ayam berkokok di malam hari, sungguh itu dia melihat malaikat. Oleh karena itu, mintalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala karunianya. Hadis riwayat Imam Ahmad. Jadi Rasulullah sudah memberitahukan, jika pada malam hari, tengah malam, bukan sembarang waktu, Anda terbangun karena mendengar suara kokok ayam. Boleh jadi saat itu, ayam itu melihat datangnya malaikat ke rumah kita. Dan rumah yang sering dikunjungi oleh malaikat adalah rumah yang juga mempunyai tanda-tanda kebaikan. Salah satu di antaranya adalah rumah yang mempunyai kebaikan dari segi fisiknya bersih, rapi. Yang kedua, rumah yang sering dikunjungi malaikat adalah rumah yang sering digunakan untuk berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu pula rumah itu akan sering dikunjungi malaikat jika rumah itu juga sering dilantunkan kalimat-kalimat Allah, firman-firman Allah, yaitu kitab suci Al-Quran. Lantas bagaimana kita kembali kepada masalah saat malaikat datang, kemudian kita harus berdoa. Berdoa yang seperti apa? Agar dikabulkan. Maka kita boleh meminta karunianya. Kebaikan-kebaikan yang ada, yang bisa kita minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kebaikan itu semua milik Allah. Maka mintalah pada saat itu. Syukur akan lebih baik jika Anda terbangun kemudian melakukan sholat malam. Sholat tobat atau sholat hajat atau sholat tahajud, silahkan Anda mohon.
Karena itu momen-momen yang luar biasa merupakan petunjuk, petunjuk yang bisa kita kenali agar kita lebih dekat kepada Allah. Ada satu doa yang dianjurkan oleh Rasulullah, jika kita mendengar suara kokok ayam di malam hari. Jadi bukan siang hari, tapi di malam hari. Ya. Doanya adalah sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka min fadlikal adzim. Allahumma inni as'aluka min fadlikal adzim. Doanya pendek. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka min fadlikal adzim. Yang artinya, ya Allah, aku memohon kepadamu karuniamu yang besar. Setelah Anda berdoa seperti itu, dan Anda pahami maknanya seperti itu, setelah itu barulah Anda memohon apapun yang ingin Anda hajatkan setelah Anda membaca doa tersebut. Jika Anda ingin hidup rezekinya lancar, silakan. Jika Anda ingin hidup bahagia dunia akhirat, silakan. Apapun yang Anda inginkan, silakan utarakan di saat yang mustajab itu. Itulah salah satu penanda jika malaikat datang dan kita bisa mengenali dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat bagi kita. Barangkali ada kesalahan, kekhilafan, kami mohon maaf yang setulus-tulusnya. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah, wal inayah, wal barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.